Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau unboxing hampers dari Direktorat SMK. Kita lihat ya, ini adalah produk-produk dari anak SMK ya. Jadi kalau kamu ingin membeli untuk oleh-oleh atau untuk rekan kerja atau untuk kenang-kenangan, bisa melalui hampers dari Direktorat SMK. Nah, kali ini aku lihat nih ada brosurnya ya. Jadi ini ada brosur dari SMK untuk Indonesia. Sekarang kita lihat ya. Di dalam brosur ini kita bisa lihat di sini ada produk kawan SMK. Jadi kalau teman-teman mau beli untuk kawan SMK bisa langsung di produk kawan SMK ya. Jadi SMK bisa, SMK hebat. Kemudian kita bisa lihat produk-produk yang ada di dalamnya. Di sini ada salah satunya adalah Tommy Coffee ya. Di Tommy Coffee ini kita bisa lihat di sini adalah jenis kopi robusta varietas tanaman kopi andalan yang memiliki cita rasa khas nikmat dan pahit dibandingkan dengan jenis kopi lainnya. Selain pemilihan biji kopi berkualitas, proses sangrai biji kopi juga tidak dilakukan secara sembarangan, sehingga proses tersebut dilakukan dengan menggunakan pasir sungai pilihan dengan karakteristik tertentu. So, kopi yang baik akan selalu menemukan penikmatnya. Jadi ini adalah produk Teaching Factory Tumi Coffee dari SMK Muhammadiyah Tumi Jajar Lampung ya. Oke, ini dijual dalam satu kotaknya yaitu 25.000 saja. Oke, selanjutnya di sini juga ada produk lainnya yaitu tote bag kanvas. Tote bag kanvas ini bisa kamu dapatkan di harga 40.000 saja. Jadi produk Teaching Factory dari SMK 24 Jakarta ini berupa tas dari bahan kanvas full furing di bagian dalam tas menggunakan resleting pada atas sebagai bukaan. Nah, tas ini berukuran 26x8x18. Lumayan loh, ini bisa buat kamu gunakan sebagai tempat alat-alat keperluan kamu sehari-hari. Bisa kamu gunakan sebagai tempat kosmetik, bisa kamu gunakan sebagai tempat mukena, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi nih. Sini ada kolamin ya. Jadi kolamin ini adalah minuman saset yang mengandung kolagen yaitu glutenin dan vitamin C yang telah melewati uji laboratorium. Ini mendapatkan izin dari BP POM RI kategori MD serta sertifikat hak cipta. Produk hasil dari pembelajaran Teaching Factory SMK Muhammadiyah 1 Cilacap. Dari program keahlian farmasi ini telah mendapatkan bimbingan dan pengawasan dari industri mitra. Untuk satu boxnya ini berisi 5 buah yaitu berharga Rp50.000. So, kalau kamu ingin bisa langsung pesan di sini. Oke, cookies the new ragun ini berbagai macam pilihan ya. Ada double choco, kemudian ada sprinkle dan ada strawberry almond. Kali ini kita akan lihat ini adalah strawberry almond. Ini di harga Rp85.000 saja. Kamu sudah bisa dapatkan sekotak almond segar. Jadi dari SMK Negeri 57 Jakarta ini, yaitu sekolah yang menjadi badan layanan umum daerah BLUD, salah satu produk Teaching Factory atau produk unggulan dari SMK Negeri 57, yaitu cookies dengan merek The New Ragun. The New Ragun adalah restoran yang menjadi salah satu layanan TEFA SMK. Restoran ini menyediakan makanan, minuman, cookies, dan aneka kudapan lainnya. So, patut kamu coba. Satu kotak hanya Rp85.000 saja. Selanjutnya, kamu bisa lihat lagi di bawah sini ada gula jeruk dan gula jahe. Di bagian hampers ini, kamu bisa pilih salah satu. Ada mau gula jeruk atau gula jahe. Jadi, salah satu aja. Satunya ini, satu saset ini Rp30.000. Cukup satu saset untuk 150 ml air, jadi kamu bisa merasakan gula jeruk ataupun gula jahe. Minuman serbuk rasa jeruk dan jahe ini diolah dari jeruk dan jahe asli, diproduksi oleh SMK Ma'arif Kota Mungkit, konsentrasi keahlian teknik kimia industri. Oke, itu saja produk-produk yang ada di dalam hampers ini. Patut loh kalau kita miliki